Okey, hari ni kita dah sampai kedai. Ada dua barang baik punya. Saya nak unboxing. Pertamanya helmet Rossi Winter Test 2019. Original bukan kopi. Kita dapat daripada, bukan kita dapat sebenarnya, bos kita dapat daripada AGV. Kita setia pada JC. So satu lagi kita nak unboxing. Weh, apa tu? Ni sebenarnya dah lama kita dapat tapi terlampau sibuk sangat lah. Bergabuk lah, boleh nampak lah. So kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia tulis ni? You have done something that very few YouTuber creator accomplish. You had an astonishing 100,000 people subscribe to your channel. So, inilah yang dipanggil silver button. Present to geng Taya Besar for passing 100,000 subscriber. So after this apa lagi ya? Selepas 1 million subscriber. Jauh lagi 1 million. So harap sangat sokongan korang untuk share and subscribe. Ada yang komen cakap kita orang dah belagak, kita orang dah riak, tak ada lah bang. Benar. Janganlah macam tu kan. Sebenarnya benda ni bukan datang dengan mudah . Benda ni bukan senang-senang kita nak dapat. So kita letak kat sini dorang kat ni sebagai appreciation. Mungkin nanti bila dah 300,000 subscriber kita buat giveaway lah. Barang-barang kindred ke kan. Kita tengok dulu macam mana. Okey, ni yang perkara kedua . Yang ni macam saya cakap tadi, helmet Valentino Rossi masa dia winter test. So saya nak unboxing lah. Macam terasa fans. Tengok. Kalau beli helmet original macam ni lah. Semua benda ada kat dalam ni. So helmet ni saya tak rasa pun saya boleh pakai. Tapi sebab kita minat Rossi kan. So kita tengok dulu lawa tak helmet ni. Ni wow, bukan yang hoodie conteng-conteng tu. Wow, yang aku conteng-conteng tu. Itu helmet by Rudy. Ni helmet Rossi. Ada saluran air, nak minum semua ada. Oh, itulah nak tahu ori tak ori kan? Tak tahu ori tak ori senang je. Tengok bawah. Sampai ke dalam-dalam ni ada color kuning, nampak? Ya tu. Helmet ni tak semua orang boleh dapat. Wow, so Merecik hawau. Daripada Rudy Performance. Dia punya span pun lembut, babe. Span pun lembut. So saya akan letak juga kat sini. Dia bagi bag. Dia ada bagi visor protector dan juga black visor . Smoke visor. So yang ni AGV kita tak ada jual, kita collect. Tapi kita kat sini kita ada helmet SJC. Actually standing pun. Itu nombor 3 SJC tau. Itu motor GP SJC dapat nombor 3 car crash low. So saya tambah collection kat sini supaya bila datang-datang kedai ni adalah eye candy kan. Nak beli pun boleh. Nak beli pun boleh. So dekat sini je saya ingat dah berharga lebih daripada RM10,000. Kenalah kunci. Alright, kita sambung ke apa kita nak buat seterusnya. Okay, kita hari ni kita nak unboxing dengan pasang head cover alloy LC135 Gold. So siapa yang pakai super head, siapa pakai super head boleh Cardinal ke Espada? Cardinal belum sampai. Kita pasang Espada dulu. Bos?
Pisnya dia ada tepi sekali. Ayoyo. Ah, boleh sabar tak boleh. Habis kalau tak buat video macam nak jual yang? Buat je lah, ini murah. Kalinya mahal. Ha. Buat dulu, okay. Buat lagi. Kita pakai yang murah dulu, lepas tu kita pakai yang mahal. Okay, kita ada tuner from Thailand. Ah, kita ada tuner baru. I'm king, I'm king. Sebab dia datang lambat. Pasang. Boleh. So ni buatan Taiwan lah, Espada. Kita unboxing kejap. Dia sebenarnya benda ni tak tambah power pun. Tapi dia tambah keyakinan kita lah. Dia tak salah aku, dia cooling sikit kan? Ha? Sikit-sikit kan, dia lalu angin tu. Tak tahu. Dan persembahan? Ni untuk persembahan ni. Persembahan. Ha, tapi memang cantik, gambar buaya. Dia taruh dia dekat head lah kan? Takkan taruh kat tempat lain pula. So, buat sendiri yuk. Kan? Siapa nak tengok aku buat sendiri hari ni? Selalu Ain lah buat kan? Siapa pergi out of speed tahun ni? So, motor ni saya akan bawa pergi display kat Art of Speed. Banyak saya beri batu ni, ha? Touch up. So nanti kita akan touch up balik lah motor. Ni jawab-jawab ni sana, nak kena hantar facial. Yalah. Buka je ke? Belah atas sini buka aje. Bukan lalu air. Hmm? Nah, dia kosong. Mesti korang cakap, ah, tangan bukan tangan pomel. Bukan tangan pomel. Ni. Bukul panjang. Dia tuner. Kau tuner sekarang? Hmm. Tak apa, aku tu sendiri ya. Jumpa Mak Lim, kan? Mak Lim cakap orang tu, kan? So, OIC ni kena pindah balik. So, OIC ni kita kena buka. Kalau dia dah koyak, dia tak cantik, kita kena tukar. Tapi nampak gayanya masih cantik. Masukkan balik sini. Macam ni lah cara dia, korang. Macam ni lah kuat, eh. Pasang dulu kalau leaking ni kita betulkan lah. Pakai jari. Pakai tu tajam, bahaya. Kalau leaking bagi apoy. Masukkan secara gentle. Make sure OIC tu loop, eh. Tu, eh. Alamak weh, aku buat sendiri lah weh. Ular main game lah, nampak? Nampak? Bocak yang ular ni. Okay, so macam ni lah rupa dia. Bila kita masuk kit Cardinal, kit cover je sebenarnya. So dia ada, ada slot-slot tu kan? Dia ada slot-slot ni lah untuk tahan angin. Aku rasa dia channel air kat situ, biar angin lalu sejuk sikit. So, nampak tebal sikit, so kenalah dengan saya pakai apa? Gasket gold, gold. Konsep dia kena lah. Cuma sekarang ni enjin je nak pergi bersih sikit. Tapi kalau bersih sangat macam motor auto show kan. Aku rasa kena cat lain lah ni. Cat, cat ni? Tu buat yang colour macam tu. Tapi tadi bos cakap nak tukar dalam 8. Alamak. Ya. Boleh masuk spek dalam 8. Sebab kita sepuluh headroom boleh masuk dalam 8. Uyuh. So, kalau dapat video ni dapat lebih daripada 200 viewers, 200,000 viewers, next project kita up spec 68. Setuju ke? Okey, aku viewers tak susah, aku nak like lah. Nak like pula? Ha. Okey, ni Rafiq lebih daripada berapa? 2000 like. Ha, 2000 like lah ni Rafiq yang minta tau. Ha. So kita cubalah, kalau korang rasa nak kita upgrade engine ni ke block 68 jet.
400 meter. So kita perlukan sokongan korang. Like video ni, like, share and lepas 2000 kita upgrade. Hai teman-teman, jangan lupa Alright. subscribe. Wow. Ha. What is this? Wow. Oi, Rudy GTV. Rudy je ada. Special eh. daripada R15 Sultan. Aku yang pakai R15. Kena order lagi dua. Kena order lagi dua. Order lagi lah. Kita bawa daripada Johor kan. Bawa daripada Johor. Untuk Rudy yang ini. Astu Rudy. Tu geng lain besar. Kita dah minta izin dekat Rudy. Dia bagi kita datang. Thank you. Kita bagi gift dia. Kita berbesar hati lah sebab Johor Sultan eh. Johor Sultan official. Dia orang sudi support ETV. Maknanya dekat Johor kita pasang lah Bukit RYM. Boleh dah lah, kita boleh support lah. Kita orang pun ada dalam 300 lebih lah. Kawan kita panggil. Dia cakap dia baru beberapa bulan buka kedai kat sini. Kedai dia tak jauh pun kat Shah Alam juga. Jom kita tengok. So, dulu zaman-zaman aku main Hot Wheel, aku ada adalah beberapa kawan zaman-zaman main Hot Wheel. So, sekarang kita main motor, dia pun follow kita main motor. Rupanya dia dah ada kedai helmet. Jom kita tengok apa dekat dalam. Assalamualaikum. Lama lah kena dalam TV. Allah. Lama. Alamak. Saya nak beli helmet tu bang. Cari model apa bang? Apa barang yang rare kat sini. Kat sini kita ada KYT, Great Shaw, ASC, ACP. Banyak pilihan kat sini. Tapi aku nak tengok yang ni dulu. Tada! Kita kat mana? Aku tak patut bawa Rifat kat sini. Sebab kalau aku bawa Rifat, Daddy! Oh, siapa nak Rifat, Rifat. Ah, Daddy itu tengok dulu, nanti Daddy bawa eh. Tapi Daddy pun dah macam kau dah ni. Benar-benar rare. Oh shit, man. Ni lah. Dulu, sebelum ada benda ni, aku first kali yang bagi model dekat Christian Chiujin. Dia bawa pergi kat jumpa Nakai. Nakai tengok aku custom dia punya Hot Wheel. Sekarang so dia buat dia orang dah ada dia orang punya own RWB dah sekarang. So macam mana pun boss ada tak? Ada lagi tak yang macam ni yang ada. Bukan yang ni saya tak boleh lah. Saya nak ni satu je. Banyak lagi. So jaya. Kita sebenarnya ada kat mana ni? Kau buat aku pergi mana ni? Okey, kita kat mana? Siapa boleh explain? Siapa boleh explain kita kat mana ni? Kita kat mana? Cik explain. Dekat World of Wheel. Seksyen 7 Shah Alam. Ini semua jual Hot Wheel lah. Yang ada banyak. Tapi bukan Hot Wheel je, saya tengok. Bukan Hot Wheel je, sebab mereka berada. Dulu, okay ni nak explain sikit. Dulu perkataan racun ni ada dekat skill 1.64 je tau. Tapi perkataan racun ni dah merebak kat motor. Tapi ni dah sebenarnya racun yang sebenar. Sebab jahatnya permainan ni, kau beli barang RM10. Tapi banyak. So akan dia akan jadi sampai ribu-ribu ringgit pun. Serupa juga dengan motor. Kita beli barang ratus-ratus ringgit. Tapi sebenarnya kita dah habis RM10,000. So aku nak habiskan beberapa ringgit kat sini. Dengan harapan beberapa lah. Ni tayar ada? Tayar ada? Ya Allah ni! Aduh, nak main balik lah. Rasanya kena main balik. Dulu kita orang main. Tak ada tau benda-benda ni. Sekarang semua sayang macam ni. Shit, man. Sesuai tu kan, kaki custom ni. Shit, man. Okay, kita jual motor kita main Hot Wheel. Okay, ni Rudy. Saya dengan siapa ni? Saya tak berkenalan pun kan. Adli.
saya dengan Bro Adli, so dia pemilik World of Wheel. World of Wheel. World of Wheel bertempat dekat Station 7 je. Ha, belakang Bukit Raja. ICT. Ha, belakang ICT. So mungkin lepas ni kita boleh ramai-ramai datang serbu. Tak kisahlah kau Hot Wheel ke, kau motor ke. Aku tahu kau dulu pernah jadi budak. So apa yang kita ada kat sini sebenarnya, Bro? Okey, yang ini kita nak bagilah special untuk Rudy. Ah, saya nak beli. Nak beli eh? Ha, tapi kalau nak bagi saya terima kan lah. Okey, ini dengar kata minat RWD kan? Ha, minat. Saya bukan minat dia orang, Bro. Actually, masa dia orang nakai buat first ni Stella eh. Ha, Stella Atois ni, masa dia first buat tu saya dah memang minat. Tapi saya ingatkan Porsche tu murah. Ini mahal lah. So saya ada buat diecast dulu, saya custom sendiri pakai party kan zaman dulu kan. Sekarang kita pakai tin kan. Ha, pakai. Dulu kita pakai party. So saya buat ada rumah tau, rumah nakai migarak, saya bagi kat dia orang impress. Tapi tak sangka pula dia orang akan celebrate dengan Hot Wheels keluarkan dia orang punya own version teknologi. Ha, dulu kita nak cari body ni susah gila. Ha, dulu kita nak cari body ni saja tak ada body kit, body kit ni pun dah susah gila. Ha, so untuk pengetahuan eh, nakai akan turun JB eh. Saya rasa next week kot. InsyaAllah. Kalau kita boleh jumpa dengan dia. Thank you, Bro. Alright. Sebab memberi saya impian memakai Porsche tu kembali. Tak tahulah tahun bila. Dapat juga pakai Porsche. Dapat juga pakai Porsche. Okay, Ri. Kau tak tahu kan? Ni budak ni YouTuber tau. Dia ada Hot Wheels dia eh. Siapa? Guazilla? Bukan. T-Fox. T-Fox. Oh ni T-Fox. Tanner Fox. So kalau kita nak buat Hot Wheels sekarang, kita nak buat kereta apa? Kita dah tak ada kereta. BMW pun. Mungkin. Mungkin benda ni satu hari nanti kita repeat balik video ni. Benda tu dah berlaku. Motor? Kan ada Hot Wheels motor. Hahaha. Senang duduk. Memang tak senang duduk lah weh. Padahal kau tahu tak kedai dia sebelum kat mana? Dekat sebelah Dobi, kita selalu pun Dobi tu. Macam tiga. Green Hot Wheel. Ada berbagai saiz. Jenis dulu ada, dulu tak silap ada TI kan. Ada pisang wei. Alright. Apa tu? Ni Mona Lisa. Legit. Ha. So sekarang ni kalau kita main kereta, oh aku banyak juga information sebenarnya. Kalau kita main kereta, ingat tak seat bright terbalik tu? Apa kita panggil? Libri bright terbalik kan. Dia ada keluar version purple tulis stitching Mona Lisa khas untuk kereta ni. Kalau tak percaya Google. Tapi yang penting Hot Wheel keluar kan Mona Lisa ni. Kita nak sembarang semua susah agak ah. Aku sebenarnya dah confuse custom ataupun yang keluaran. Memang case. Macam ni adakah keluaran ataupun custom? Custom ni ada lampu Work Wheels. So aku punya BM dah ada rebaru. Oh, BM kat rumah tu. Siap lagi tu. So dia dah ada rim ni. So dia dah dapat kasut Work Wheels. Dia malam ni style. Siapa yang nak custom anda punya Hot Wheel, ada rim. Tapi kalau tangannya masih halus lah. So tangan cukup halus. Bos. Kumpul bandar. Kumpul bandar. Okay. Kita ada waiter. Waiter.
So kalau korang datang kedai ni, boleh minta air. Sambil-sambil tengok helmet. Sambil-sambil tengok helmet. Haa, lain macam dia punya promosi. Tengok back. Alright. Okay, kita dekat Roda Kota Section 7 Shalam. Bukan dekat kedai kita orang, tapi dia belakang je. Kalau daripada Bukit Raja ni, sebelah. Kalau daripada NKV, masuk Bukit Raja, masuk kiri, kiri lagi. Senang cerita, waste. Okay, apa yang ada kat sini, nama pun Roda Kota. Tapi helmet, tak ada kena guna kan? Dia kena helmet. Sebenarnya tadi yang kita tengok tadi tu, base diorang ni, sejarah diorang, diorang jual Hot Wheels. So sekarang ni diorang nak menceburi bidang helmet. Tapi ni bukan nak menceburi. Ini orang kata dah masuk dua-dua kaki ni. Banyak gila helmet dia. Apa brand yang diorang ada? Apa brand yang diorang carry? Aku nampak ada KYT, ada SGV, ada ARC. Great Shaw. Ada apa dia? Great Shaw. Great Shaw. Ni Great Shaw kan? Ni. Sebab sebelum ni kan korang cakap kita orang punya video memang mahal. You. Sendiri kalau Great Shaw ni pengalaman. Aku macam blur-blur sikit pasal Great Shaw ni. Great Shaw ni brand baru lagi dah kat Malaysia ni. Sebelum ni dia ada keluarkan X Dot. Tapi X Dot dah lama, and then dia tukar new brand, dia buat Great Shaw. Dia punya cutting ni lebih kurang macam Shoei ada, Arai pun ada. So kalau dia orang banyak ni custom, dia akan tukar dekat dia punya ni, letak stiker Shoei, memang dah akan jadi Shoei. Ni Arai. Ha, tu cutting Arai. Tapi nampaknya dia orang dah start mengikut kita rasa budak-budak Malaysia lah. Dia orang suka yang fancy-fancy ni helmet kan. Jadi dia pun ada keluarkan full face. Dalam ni full face dia, kalau kena matahari dia memang akan terus, visor dia akan jadi gelap terus. Wow, macam Shoei. Macam Shoei. Dan harga dia pun memang berpatutan lah, tak mahal. Apa kan? Allah. Ah, ni nama dia GTB. Bini kan? Ini baru GTB tegak. Ah, baru dia dah ditekong. Yang ni? Dia dah provide dia, sekali ke apa? Dia dah provide Bluetooth intercom, dia akan bagi sekali memang. Oh ni? Play. Boleh buat video ni? Ni. Ni lah benarnya. Terbalik. So lah benarnya. So benda ni, dia letak dia dalam helmet. So dalam bag. Okay, terima kasih. Roda Kota. Terima kasih Roda Kota. Oh ni lah dia yang korang suruh kita orang buat apa? Tapi ni, sekejap. Yang ni aku rasa untuk cakap phone, GPS dengan lagu, aku tak rasa boleh untuk recording. Oh tak boleh pula. Tak boleh untuk recording. So, kita kena cari juga orang untuk recording tu. Ayuh, jom. Okay, rasa aku ada idea best. Apa dia? Idea ni akan menyusahkan kau sikit. Biasa. Tapi aku rasa daripada kita duduk tengok satu-satu, apa kata kita klik, cuba satu-satu. Uyuh. Yang... Let's go. Kau hanya perlu bertahan apabila pihak lawan tertawakan kemampuan. Mentaliti perlu kuat, kualiti kan jadi hebat. Jangan kau patah semangat, dan jangan sekali mengalah sebelum kau mulakan langkah. Kejayaan I'm
Ui. So dalam banyak-banyak ni aku pilih untuk beli yang ni lah. Ah, termakan racun juga ni. Bukan. Malaysia ni panas. Hari-hari nak pakai full face pun belecak weh. Faham. So, sometimes sometimes we need open face helmet. Kalau nak bawa wire kan. Macam arai eh? Macam arai. Eh? So kita nak pakai ni masa bila? Yes. Boleh tak I nak tukar gold visor? Ah, nak visor pula. Aku harap helmet ni saya dengan Jizan tak ada lagi. Yora. Yora ingat dia orang semua pakai benda awal. Tidak tahu. Saya dengan Jizan jangan follow eh. Jangan follow. Ye. Handsome teruk tu. Ye. Cari alejek ni satu ni. Tak, ini kita cari 125 je lah satu. Eh, 125 ada dah. Andy? 125 dah ada dah. So, RZ lah satu. RZ tak menepati cita rasa aku lah. Sorry eh. Sorry eh, geng-geng RZ. I suka R25. R25 pula. 125. Sorry dekat pakcik lah. Sorry eh, cik. Sorry eh, Mamat Spah. Yelah, dia orang pukul kita je tu. Sebab korang pukul kita orang budak-budak. RZ pukul gua, babe. Patutlah benci. Sebab tu gua benci RZ. Kena pukul punya. Oh, helmet nak pergi. Nah, Mensa okay, macam jauh. Owner. Uy. Macam kau ni. Aku mengharapkan ada awet puji aku macam tu. So far belum dapat lagi lah pujian daripada awet. Yang dapat, start. Yang dapat ustaz. Yang dapat ustaz. Alah. Tak masuk balik. Tak boleh masuk balik. Tak boleh masuk balik. Barang baru. Dara lagi. Barang baru dia kata. Abang ada pengalaman gosok tu. Muat pun. Boleh. Apa kata kita cari lighting? Kini gelap tu. Kita cari lighting sikit. Sebenarnya helmet tu bukan nak kena mahal pun. Okay. Tapi kalau kita pandai pilih, kena dengan cita rasa dan gaya kita. Kadang-kadang bila orang tengok, orang pun percaya. Tapi kan pada aku yang paling penting sekarang kan safety tu. Aku memang pentingkan safety tu sangat-sangat sekarang. Yang patut lagi safety lah. Siri. Yes, kira-kira siri semua tu. Barulah helmet tu dipercayai. Kurang ajar.